Sevilla dulu sempat menjadi kota penting saat Islam berjaya di Spanyol. Ia pusat dari banyak bidang kehidupan, mulai dari keagamaan, ilmu pengetahuan, ekonomi hingga budaya. Seiring kejatuhan Islam di Spanyol, Islam di Sevilla pun turut jatuh. Yang menyedihkan lagi, sudah ratusan tahun tidak ada masjid yang dibangun. Padahal jumlah umat Islam di Sevilla terdapat puluhan ribu jiwa. Pernah dibangun beberapa masjid besar pada zaman Islam, salah satunya adalah Masjid Agung Sevilla. Namun masjid itu kini telah berubah menjadi gereja dengan nama Santa Maria della Sede. Nah, setahun lalu ada kabar gembira. Insya Allah, tak lama lagi umat Islam di Sevilla akan memiliki masjid. Pembangunan masjid tersebut diprakarsai oleh Frederic Umar Canaute, mantan bintang sepak bola yang dulunya merupakan seorang mualaf. Canaute sudah berhasil mengumpulkan donasi sejumlah 1 juta US dollar atau sekitar 14,7 miliar rupiah melalui donasi daring. Terima kasih dan semoga Allah membalas semua yang berpartisipasi, tulis Canaute melalui cuitan seperti dikutip Al Jazeera 19 Mei 2020. Canaute mulai berkampanye sejak 2019 di Launchgood, sebuah platform urun dana atau crowdfunding yang berfokus pada komunitas muslim di seluruh dunia. Perkiraan biaya proyek pembangunan masjid itu mendekati 12 juta euro atau 193 miliar rupiah. Canaute menceritakan sebab ia menggagas pembangunan masjid di Sevilla. Ketika saya tiba di Sevilla, sangat sulit untuk menemukan masjid, kata Canaute yang memeluk Islam saat berusia 20 tahun. Canaute adalah pesepak bola kelahiran Prancis berkebangsaan Mali. Ia pernah menjadi idola di Sevilla saat ia bermain untuk klub Sevilla. Ibrahim Hernandez, direktur Yayasan Masjid Seville, mengatakan kepada Al Jazeera, "Canaute adalah sosok yang sangat dihormati di Sevilla, tidak hanya untuk sepak bola, tetapi bagaimana ia sebagai pribadi." Pada 2007, Canaute membeli sebuah musola di Sevilla yang hampir ditutup setelah kontrak tempat itu akan berakhir. Pemenang Piala Spanyol dan UEFA ini sebelumnya menggambarkan ruang sholat itu sebagai masjid sementara. Canaute sendiri bertekad proyek 1 juta dolar ini akan lebih besar dan lebih permanen. Komunitas umat Islam di Sevilla terdiri atas berbagai campuran, antara lain Muslim Spanyol generasi kedua, orang-orang dari Aljazair, Maroko, Senegal, dan Mali. Adapun Spanyol diperkirakan memiliki 2 juta populasi umat Islam. Dari jumlah itu, sekitar 30 ribu jiwa diantaranya tinggal di Sevilla. Seorang anggota Departemen Studi Arab dan Islam di Universitas Sevilla Spanyol, Olga Torres, mengatakan, masjid yang digagas oleh Canaute itu bakal menjadi tempat ibadah umat Islam yang pertama berdiri di sana. Selama 800 tahun, tidak ada masjid yang dibangun di kota itu, kata Torres. Seorang wirausahawan Inggris yang juga penduduk Sevilla, Abdia Meddings, mengatakan ruang sholat yang ada di Sevilla biasanya kecil dan ada di ruang bawah tanah. Medding yang juga mantan guru Al-Quran ini biasa mengajar anak-anak berusia antara 5 hingga 13 tahun. Akan tetapi menurutnya, ruang itu seringkali terlalu kecil untuk mereka belajar mengaji.
meskipun menjadi daya tarik wisata utama bagi umat Islam, sebagian karena sejarah Islam sejak abad ke-8. Sulit menemukan tempat untuk beribadah di Sevilla. Di Sevilla, kata Meding, ruang-ruang ibadah yang ia ketahui hampir seperti disembunyikan. Meding mengatakan keberadaan masjid akan membantu dalam normalisasi umat Islam di Sevilla. Meding menegaskan pembangunan masjid bukan berarti mencoba melakukan islamisasi. Di tengah meningkatnya islamofobia di seluruh Eropa, panitia proyek Masjid Sevilla berharap bisa mengatasi prasangka. Sebab partai sayap kanan Spanyol, Vox, pernah menuntut penutupan yang disebutnya sebagai Masjid Fundamentalis dan menyerukan penangkapan dan deportasi imam ekstremis. Hernandez mengatakan, salah satu niat yang mereka miliki adalah mengubah persepsi orang-orang tentang Islam. Setelah mereka melakukan kontak dekat dengan penduduk, ia berharap dapat membantu menambah pengetahuan mereka tentang Islam. Semoga keinginan umat Islam Sevilla membangun masjid segera terpenuhi. Amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 1 tahun lebih pandemi melanda negeri ini, dan belakangan kita mendengar kabar duka di mana-mana, bahkan orang-orang di sekitar kita dan sebagian orang yang kita cintai. Tidak terkira pedih yang mereka rasakan. Air mata tumpah pada sebagian saudara kita. Lantas, akankah kita biarkan mereka demikian? Tidak. Kita bersama harus melakukan sesuatu. Pada Muharram tahun ini 1443 Hijriah, Baitul Mal Hidayatullah mengajak kita semua peduli dan berbagi agar jiwa mereka yang berduka kembali bangkit. Inilah Muharram bangkit.